Okey, untuk benda ni lah, kita panggil Amari DIY lah. Bentuk ni, gambar ada kat luar ni. Okey. Okey, kalau kita timbang berat asal dia memang 1.5 kg. Okey, dekat AWB kita letak 3.5 kg. Lebih berat kan? Okey, Ninja Van dia rasa 3.5 kg tak cukup untung lagi, dia nak lebih. So dia tambah lagi 9 kg bagi cukup. Bukan tambah 9, dia tambah lagi 5.5 kg bagi cukup untuk tampung dia punya kos kot. Mungkin Ninja Van dah kurang barang pick-up dah kan. So inilah cara dia buat untung lebih lah. Kita dah bagi dia untung lebih pun dia tak cukup lagi. Mari kita ukur pula. Alright, ini kita dapat 52. Okay, 52. My pen saya tulis tak 52. 52 kali dengan dapat berapa? 22. 22. Alright, 22. Okay, dia punya ni. Mai, saya tengok ni. Dia punya ni dapat dekat 7. Kita tengok 7 cm. Nak letak lapam tak apa. Kita bukan jenis yang kedekut pun. Alright. Dia kabuk sikit. Kena bagi nampak. Okay. Okey, tak apalah, kita tak boleh kedekut lah. Kita bagi 8 lah. Kita bagi lebih. Lebih 1 cm. Alright. Okey, minta tolong kira tengok. Kira tengok berat dimensi dapat berapa. Okey, 52 kali dengan 22 kali dengan 8. Okey, bagi 5000. Kita dapat 1.8 kg. Dapat keputusan 1.8 kg untuk berat dimensi. Okey, so berat asal 1.5 kg. Okey, ABB kita letak 3.5 kg. Berat dimensi pun 1.8 kg. Tapi Ninja Van rasa tak cukup untung. Tu yang dia hentam 99 kg. Alright.